Berkembali bersama Upin dan Ipin. Kali ini Upin dan Ipin ditemani sama baby Upin dan Ipin. Mereka mau mencari mesin waktunya punya Doraemon paling-paling bambu. Ayo Ipin, baby cepat, kita cari lagi mesin waktu Doraemon. Karena mesin waktu Doraemon berada di atas gunung ini. Upin, apa benar mesin waktunya Doraemon ada di sini? Betul. Mesin waktunya Doraemon ada di sini. Wah, ini jalannya bebatuan sekali, kawan-kawan. Apa kita bisa lewat jalan bebatuan seperti ini? Waduh, nyangkut lagi. Wah, awas Upin, awas. Waduh, tenang. Pokoknya kita harus bisa menemukan mesin waktu. Waduh, awas, kita jatuh ke jurang, kita jatuh. Pegangan kawan-kawan, awas kawan-kawan, pegangan, kita terjatuh nih. Tenang Ipin, kamu cerewet sekali. Tenang saja, aku kan yang mengemudikan mobil ini. Bukan gitu Pit, aku kan takut. Kamu takut, itu lihat baby aja tidak takut. Nah, sepertinya mesin waktu itu ada di sini teman-teman. Ayo, kita harus bisa menemukan mesin waktu itu. Wah, karena mesin waktu itu bisa terbang. Wah, pasti seru nih kalau kita bisa naikin mesin waktu tersebut. Tapi di mana ya Upin? Tenang saja Ipin, kamu ini cerewet sekali. Aku juga lagi cari-cari. Yang aku tahu berada di sini. Wah, sulit sekali sepertinya mobilku untuk menanjak ke atas kembali. Wah, aku coba. Wah, waduh, mobilku putar-putar saja ini. Wah, nah itu dia sepertinya mesin waktu punya Doraemon kawan-kawan. Wah, ayo kita dekati mesin waktu itu. Nanti kita coba menaiki mesin waktu itu kawan-kawan. Wah, iya, benar-benar. Ayo cepat turun. Ayo cepat turun Ipin. Kamu saja belum berhenti Ipin. Cepat turun. Sabar atuh. Ayo kawan-kawan, Ipin, baby. Wah, bagus sekali mesin waktu milik Doraemon paling-paling bambu. Ayo cepat kita coba. Wah, sepertinya seru ini. Wah, iya. Ayo cepat naik. Kita coba mesin waktunya Doraemon. Cepat Ipin naik, lama kali kamu nih. Sabar Upin. Ayo kita coba. Wah, benar mesin waktu Doraemon bisa terbang. Mantap kali ini. Wow, seru. Dan akhirnya Upin dan Ipin bersama baby pun mencoba menerbangkan mesin waktunya punya Doraemon teman-teman. Mereka senang sekali karena dapat menemukan mesin waktunya punya Doraemon.